Selamat datang di channel ITMJS Official. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di ITMJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menginstal React Native pada Windows 10. Yang pertama, kita koneksikan dulu komputer kita atau laptop kita ke internet. Lalu kita buka salah satu browser. Contohnya di sini saya buka Google Chrome. Lalu ketikkan pencarian React Native. Lalu pilih yang paling atas ya, reactnative.dev. Lalu pilih Get Started. Lalu pilih Environment Setup. Lalu pilih Setting Up the Development Environment. Kemudian pilih yang React Native CLI Quick Started. React Native merupakan framework JavaScript yang bisa membuat aplikasi Android baik di OS, macOS, Windows, dan Linux, di mana nanti aplikasi targetnya itu bisa dalam bentuk Android dan iOS. Untuk menginstal React Native, yang pertama kita install dulu cocolate-nya. Kita buka dengan klik kanan, lalu pilih Open Link in New Tab. Kemudian pilih Get Started. Lalu ke bagian paling bawah, pilih Read the Installation Doc. Lalu kita menginstal coklatnya itu menggunakan perintah cmd ya. Perintahnya ini kita copy aja, lalu di komputer kita atau di laptop kita kita ketikkan cmd, kemudian jalankan secara administrator, pilih yes, kemudian klik kanan, edit, paste, lalu enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah berhasil ya. Kalau sudah selesai install chocolate-nya, kita kembali ke React Native-nya. Selanjutnya kita akan install yang namanya
Node.js dan OpenJDK 8. Perintahnya tinggal copy saja. Kalau di sini kan installnya ada dua, Node.js dan OpenJDK 8. Jadi React Native itu untuk menjalankan coding yang dibuatnya menggunakan React Native itu menggunakan Node.js. Kita copy saja dulu, kita install satu-satu Node.js-nya dulu. Kita copy, kemudian kita pastekan lagi di CMD-nya. Kita enter. Bisa dilihat chocolate-nya ini p0.10.15 ya. Ini proses download daripada Node.js. Oke, sudah selesai. Complete. Sekarang kita install yang OpenJDK 8-nya. Kita copy semua saja dulu. Kita paste. Lalu buang Node.js-nya ya. Jadi seperti ini. Lalu enter. Kita tunggu masih proses download. Oke, OpenJDK 8-nya sudah berhasil diinstal. Sekarang coba kita cek dulu yang sudah kita install tadi, Node.js dan OpenJDK 8-nya. Kita klik tombol start. Kemudian Node.js. Kemudian bisa dilihat di sini ya, Node.js p16.0 titik 0. Nah, berarti sudah ya, sudah terinstall ya Node.js-nya. Atau dari tombol set, kemudian ketikkan cmd, kemudian di sini nanti akan muncul Node.js command prompt, kemudian ketikkan node -p.
ini ya, v16.0.0. Oke. Kemudian untuk mengecek OpenJDK-nya, buka Explore-nya, kemudian di disk C atau local disk C, kemudian program files, kemudian OpenJDK. Nih. Berarti tadi sudah kita install ya, mulai dari Cocolate-nya, kemudian Node.js, kemudian OpenJDK. Selanjutnya kita harus menginstal yang namanya Android Studio. Android Studio-nya ini nanti digunakan untuk ini ya, untuk menginstal yang namanya SDK dan APD-nya, karena React Native juga membutuhkan namanya SDK-nya, Java-nya. Nah, ini ya, nanti ada Java Home, Java-nya yaitu Android Home-nya. Kemudian nanti butuh SDK-nya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini untuk install Android Studio-nya. Akan saya buat video untuk yang berikutnya. Terima kasih.